Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jambung. Kali ini saya akan mereview kebun lansia yang ada di belakang Ruko Talang Ulu Curug. Mari kita masuk ke kebunnya, guys. Nah, di sini ada merek, guys. Maling itu dosa besar, sadarlah. Ya, karena di sini banyak sekali orang suka maling, guys. Kadang barang-barang kecil itu seperti buah pisang, kita udah capek memelihara, menanam, begitu panen orang yang ngambil. Mari kita lihat, guys, kebun yang ada di belakang ruko ini, guys. Inilah kondisi kebun yang ada di belakang ruko ini, guys. Sekarang tanamannya banyak ubi kayu. Ini pohon jambu pokat, guys. Nah, ini pohon jambu bol, guys. Ada pisang tanduk, guys, tapi belum begitu tua. Jadi mungkin ini makan waktu 2-3 bulan lagi baru tua, baru bisa dipanen. Mudah-mudahan aja aman, guys, ya. Tidak ada yang ngambil. Nah, ini juga jambu pokat, guys. Banyak ubi kayu, guys, ditanam di sini. Nah, ini pohon durian, guys. Pohon durian musangking nih, guys. Rumputnya belum dibersihin semua, guys. Ini juga pohon durian. Sedangkan yang itu tinggi itu adalah pohon teh, guys. Belum ada buahnya. Ini juga pohon durian montong, guys. 3 bulan yang lalu sempat ada bunganya, tapi kelihatannya tidak lengket, guys. Tidak jelas itu kenapa, mungkin apa, karena angin sehingga tidak ada buah yang jadi. Nah, ini juga pohon pokat. Inilah kondisi kebun lansia saat ini, guys. Nah, pisang tanduknya dikembangbiakkan, guys, karena pisang tanduk itu enak, guys. Ini tanam lagi pisang tanduk di sini. Biasanya 1 tahun ditanam sudah berbuah. Nah, ini pohon durian montong, ya. Tapi sudah lumayan, guys. Sudah agak tinggi. Sudah dikasih pupuk. Nah, pohon jeruknya kurang bagus, guys. Buahnya nggak mau besar. Akhirnya banyak ditebang. Ini pohon jeruknya ditebang karena buahnya kurang bagus. Nah, ini posisi dapurnya, guys. Ini ada juga pohon kates. Pohon katesnya bagus buahnya, guys. Oh, besar-besar. Tapi belum masak, guys. Kita tunggu mungkin 1 atau 2 bulan lagi baru bisa dipanen. Pohon katesnya, guys. Nah, itulah pohon durian, guys. Nah, beginilah kondisi kebun lansia
saat ini guys, yang ada di belakang ruko Talangulu. Rumputnya sudah sebagian sudah dibersihkan. Pohon duriannya mudah-mudahan buahnya bagus nanti guys. Mungkin tahun-tahun depan itu sudah berbuah. Pohon pokat ini kalau masih rendah bagus daunnya guys, tapi kalau sudah tinggi seperti yang itu malah rantingnya kering. Ayam sana itu. Ya, inilah kondisi kebun lensia saat ini yang ada di belakang ruko Talangulu guys. Demikian saja video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.